Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 6 Oktober 2023. Berita utama, Fatmawati undur diri. Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, memutuskan untuk meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Wali Kota. Keputusan ini diambil menyusul rencananya untuk maju sebagai bakal calon legislatif Partai Nasdem dengan menempati dapil dan nomor urut yang sebelumnya ditempati Syahrul Yasin Limpo. Berita selanjutnya, Polri usut dugaan pemerasan di kasus SYL. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hal ini terkait adanya laporan dugaan kasus pemerasan. Berita terakhir, Goa siap ekspor komoditas unggulan. Pemerintah Kabupaten Goa ikut menandatangani kesepakatan bersama tentang penyediaan aksesibilitas angkutan kargo ekspor udara secara langsung dari Makassar ke luar negeri. Melalui kesepakatan tersebut, Kabupaten Goa siap untuk melakukan ekspor produk-produk unggulannya. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.